Rising Strong 2021 luar biasa para marketing associate dan member broker yang telah berkompetisi di dalam Achiever Conference 2021. Saya masih ingat ketika National Business Conference kita yang kita berani adakan offline di pertengahan bulan Februari, kita memilih tema yang berjudul Rising Strong. Mengapa saya memilih tema Rising Strong? Karena mulai dari Maret 2020, bahkan sampai saat ini, kita semua masuk di dalam sebuah pandemi yang berlaku di seluruh dunia ini dan membuat semua orang khawatir, was-was, apa yang akan terjadi di dalam dunia properti saat ini. Namun satu hal yang positif yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, bahwa bottom dari bisnis real estate bukan terjadi di tahun 2020, tetapi terjadi di tahun 2019. Mengapa hal ini saya katakan? Karena walau di tahun 2020, begitu banyak kekacauan yang terjadi, bisnis real estate di era kita masih bisa tumbuh 14,6%. Dan hal ini menjadi sesuatu yang luar biasa, mengetahui bahwa bottomnya ada di tahun 2019. Oleh sebab itu, di tahun 2021, kita bangkit dengan tema Rising Strong. Dan di dalam tema Rising Strong, pada quarter pertama yang kita ingin tekankan adalah The Reckoning. Ya. Reckoning itu artinya sebuah kebangkitan. Sebuah kebangkitan dari kegagalan. Sebuah kebangkitan dari masa-masa sulit. Reckoning, dalam bahasanya reckoning, itu juga adalah sebuah pembalasan. Ingin memberikan yang terbaik. Dan seperti juga kata reckoning, itu seperti rekening Anda di bank, Anda akan lihat apakah rekening itu bisa menjadi sesuatu yang positif ataupun sesuatu yang negatif. Saya mulai ingin menceritakan kepada Anda sebuah cerita yang menarik bagi saya. Jika seandainya Anda memiliki sebuah kapal layar yang bagus dan Anda ingin mengajak teman-teman Anda untuk menikmati keindahan kapal layar Anda dengan berlayar menuju sebuah pulau yang indah, dan ketika Anda mengajak semua teman-teman Anda, mereka membawa makanan dan minuman, dan mereka siap untuk menikmati hari yang terbaik. Mereka naik ke kapal Anda, mereka berlayar, angin bertiup sepoi-sepoi, matahari begitu friendly, dan Anda semua menikmati sunset yang luar biasa. Dan ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi semua teman-teman Anda. Namun, keesokan harinya, Anda berpikir lagi, jika seandainya Anda bisa mengajak mereka lagi menikmati masa-masa indah itu, akankah mereka ingin mengikuti Anda lagi? Kemudian Anda menjadwalkan sebuah perjalanan dengan kapal, tetapi seminggu setelah perjalanan pertama tadi. Dan semua teman-teman Anda dengan senang hati mengikuti perjalanan itu, karena perjalanan itu begitu mengesankan. Kemudian mereka naik ke kapal Anda. Namun kali ini, ada suatu hal yang berbeda sama sekali dengan yang kemarin. Mengapa? Angin tidak friendly, bertiup begitu kencang. Ombak tidak friendly, bergelora begitu keras, sehingga tiang layar Anda sampai putus. Kapal Anda sampai bocor, dan ada beberapa kawan Anda sampai harus jatuh di laut dan diselamatkan dengan pelampung. Dan hanya dengan mujizat Tuhan, Anda akhirnya bisa balik kembali ke pantai. Pertanyaan bagi saya, pengalaman yang pertama dan pengalaman yang kedua. Jika Anda boleh memilih, pengalaman mana yang Anda ingin dalam hidup Anda terjadi? Pengalaman pertama atau pengalaman kedua? Saya sangat yakin Anda dan saya memilih pengalaman pertama. Mengapa tidak? Begitu banyak hal-hal yang positif, yang baik, yang terjadi di hal-hal pada skenario pertama. Namun di skenario kedua, pertanyaan saya bagi Anda. Jika Anda ingin belajar mengenai hidup, jika Anda ingin belajar menjadi sailor, ya, jika Anda ingin mengetahui kondisi kapal Anda, jika Anda ingin mengetahui kerjasama tim Anda, jika Anda juga ingin tahu bagaimana kedekatan Anda dengan Sang Pencipta, menurut Anda, skenario mana yang akan mampu membawakan Anda ke pertanyaan-pertanyaan tadi? Tentu, skenario yang kedua. Kenapa? Walaupun buruk, walaupun kacau, skenario kedua lebih banyak memberikan arti dalam hidup kita. Skenario kedua mengajak kita bertumbuh menjadi yang lebih baik lagi. Saya ingin memaparkan Anda di Q1 2021 yang kita adakan sekarang, ya. Pencapaian kita bandingkan kuartal pertama 2021 dengan kuartal pertama 2020. Kita ada kenaikan 87,6% revenue. Artinya penjualan properti sangat luar biasa, didominasi 90% oleh market secondary. Dan hal-hal yang menarik adalah tingkat sewa dari unit yang terjadi transaksi, 55% adalah sewa. Sewa di middle dengan upper class property. Yang artinya orang-orang yang tidak mampu membeli properti di tahun 2020-2021, mereka mengalihkan kebutuhan mereka dengan menyewa. Dan satu hal yang menarik, rumah harga 1-5 miliar naik 51,4%.
dan rumah di atas 5 miliar naik 107,6%. Dan pencapaian kita meningkatkan jumlah unit transaksi perbandingan kuartal tersebut sebesar 40%. Oleh sebab itu, saya melihat market mulai sangat bergelora dan memasuki fase kedua yang kita akan masuki kuartal kedua mulai April ini. Saya ingin flashback lagi mengingatkan Anda, reckoning fase pertama dari Rising Strong adalah sebuah pembalasan terhadap hal-hal yang sulit di tahun 2020. Sebuah perhitungan yang matang untuk maju. Dan yang ketiga, sebuah pemberian arti yang positif dari semua hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita yang bisa kita gunakan untuk mendorong diri kita untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Saya berharap dengan adanya Achiever Conference 2021 ini membuat kita tetap fokus, mempersempit dan mempertajam fokus kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Let's make property great again and you'll never sell property alone. ERA Rising Strong 2021. Indonesia.